Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Pustaka Dongeng Nusantara. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Kembalinya Pendekar Pedang Naga Api, episode yang ke-216. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Patih Umbara nampak menghela nafas panjang sebelum kembali melanjutkan omongannya, sedangkan Patih Sindup Raja dan semua orang yang ada di tempat itu terus mendengarkan dengan seksama. Waktu itu, Gusti Pangeran Adipati Panji Tejo Laksono menyanggupinya dan berjanji untuk melangsungkan pernikahan dengan Gusti Putri Rara Kinanti setelah perang antara Panjalu dan Jenggala berakhir dengan kemenangan di pihak Panjalu. Karena itu, Gusti Pangeran Arya Tanggung mengutus saya untuk menagih janji yang pernah diucapkan oleh Gusti Pangeran Adipati Panji Tejo Laksono. Pungkas Sang Warangka Praja Tanah Perdikan Lodaya mengakhiri ceritanya. Hem, kalau memang begitu adanya, ini pasti sudah menjadi kehendak Dewata Yang Agung. Tapi seperti kataku tadi, Kipatih, Gusti Pangeran Adipati Panji Tejo Laksono sedang berada di Kota Raja Daha untuk menyelesaikan sesuatu hal yang penting. Jadi aku tidak bisa memutuskan hal ini tanpa menunggu kedatangan Gusti Pangeran Adipati. Untuk sementara, kalian semua tinggal saja di Istana Kadipaten Seloageng sembari menunggu kepulangan Gusti Pangeran Adipati Panji Tejo Laksono dari Daha. Bagaimana menurut Kipatih? Mendengar itu, Patih Umbara segera mengangguk setuju. Begitu melihat persetujuan dari pihak Istana Lodaya, Patih Sindup Raja segera memerintahkan kepada Juru Naratama untuk mengantarkan para tamu agung ini ke Balai Tamu Kehormatan. Sedangkan Demung Supala ditugaskan untuk mengantarkan para prajurit pengiring ke Kesatrian Seloageng agar mereka bisa beristirahat di sana. Kepada para Nayaka Praja yang lain, Patih Sindup Raja memerintahkan agar mereka memperlakukan tamu kehormatan itu dengan istimewa. Jadi kau ingin melamar Dewi Sekar Kedaton, Adipati Arya Natakusuma? Tanya Prabu Jayengrana sembari menatap ke arah sang penguasa Kadipaten Bumi Sambara ini segera. Demikianlah Gusti Prabu, besar harapan hamba untuk mempersunting Dewi Sekar Kedaton agar Kadipaten Bumi Sambara Mataram terhubung secara kekeluargaan dengan Istana Kota Raja Daha, Adipati Arya Natakusuma segera menghormat pada Prabu Jayengrana usai berbicara. Patih Tundung Wajah yang ikut serta dalam pertemuan itu tersenyum tipis mendengar jawaban sang penguasa Kadipaten Bumi Sambara. Aku tidak menentang rencanamu untuk terhubung dengan Istana Kota Raja Daha secara kekeluargaan, Adipati Arya Natakusuma. Secara pribadi aku setuju dengan keinginanmu, akan tetapi, yang menjalani hidup berumah tangga denganmu bukanmu, bukan aku. Tapi putriku Dewi Sekar Kedaton, karena itu, aku akan memanggil putriku agar kita semua bisa mendengar jawabannya untuk lamaranmu ini, ucap Prabu Jayengrana bijaksana. Demung gumrek, panggilkan Putri Dewi Sekar Kedaton di Keputren. Juga Pangeran Panji Tejo Laksono di Keputran, perintah Prabu Jayengrana pada Demung gumrek yang duduk di samping Tumenggung Ludaka. Perwira tinggi prajurit Panjalu bertubuh tambun itu segera bangkit dan menyembah pada Sang Maharaja Panjalu. Sendiko dawuh Gusti Prabu, Demung gumrek segera beringsut meninggalkan pendopo agung istana Katang-Katang. Tak sampai beberapa waktu kemudian, perwira tinggi prajurit Panjalu itu sampai di Keputren Daha setelah menitipkan pesan pada Dayang Istana Keputren Istana untuk memanggil Dewi Sekar Kedaton. Di dalam Keputren Daha, Panji Tejo Laksono sedang berbincang dengan Endang Patibrata dan Mapanji Jayagiri saat Demung gumrek datang. Usai menyembah pada dua pangeran muda ini,
Demung Gumbrek segera duduk bersila di lantai serambi kediaman Panji Tejo Laksono ini. "Ada apa, Paman Gumbrek? Tumben sekali kau datang kemari," tanya Panji Tejo Laksono segera begitu sang perwira tinggi bertubuh tambun itu duduk. "Mohon ampun Gusti Pangeran, hamba baru saja diutus Gusti Prabu Jayengrana untuk memanggil Gusti Pangeran Panji Tejo Laksono dan Gusti Putri Dewi Sekar Kedaton ke Pendopo Agung. Sepertinya ini berkaitan erat dengan lamaran Adipati Arya Natakusuma kepada Gusti Dewi Sekar Kedaton," jawab Demung Gumbrek sembari menyembah pada Panji Tejo Laksono. Mendengar jawaban itu, baik Panji Tejo Laksono maupun Mapanji Jayagiri terdiam sejenak sebelum keduanya saling berpandangan. Ada kabar tidak sedap sebelumnya tentang adanya beberapa prajurit tak dikenal yang tersebar di beberapa tempat di seputar wilayah kota Raja Daha. Mereka tidak memakai pakaian yang menandakan asal-muasal mereka, hanya memakai pakaian biasa layaknya rakyat jelata namun terlihat seperti prajurit yang bersenjata lengkap. Dan ini masih menjadi misteri bagi semua pihak tentang siapa yang memimpin mereka. Dan tiba-tiba saja, setelah pulangnya Dewi Sekar Kedaton dari penculikan oleh Prabu Gendarmanik dari Kerajaan Siluman Randugrowong, ada lagi hal yang tidak diduga sama sekali seperti ini. Panji Tejo Laksono pun punya firasat buruk tentang hal ini. "Dimas Jayagiri, sebaiknya kau ikut aku ke Pendopo Agung Istana. Ada sesuatu yang sedang aku pikirkan," ujar Panji Tejo Laksono sembari menoleh ke arah Mapanji Jayagiri. "Baik Kang Mas." Keduanya segera bergegas menuju ke arah Pendopo Agung Istana Katang-Katang diikuti oleh Demung Gumbrek. Di persimpangan lorong istana, mereka bertemu dengan Dewi Sekar Kedaton yang berjalan dikawal oleh dua orang dayang istana. Mereka semua langsung menuju ke arah Pendopo Agung. Tak berapa lama kemudian, Panji Tejo Laksono, Mapanji Jayagiri dan Dewi Sekar Kedaton masuk ke dalam Pendopo Agung Istana Katang-Katang. Dua putra dan satu putri Raja Panjalu itu segera menyembah pada Prabu Jayengrana dan duduk tak jauh dari tempat sang raja duduk di atas singgasananya. Begitu melihat mereka telah duduk di tempatnya, Prabu Jayengrana segera bangkit dari tempat duduknya dan menoleh ke arah Dewi Sekar Kedaton. "Sekar Kedaton, hari ini aku memanggilmu kemari karena ada hal penting yang perlu kamu ketahui. Adipati Arya Natakusuma telah melamarmu," ucap Prabu Jayengrana sembari mengarahkan tangannya pada Adipati Arya Natakusuma yang duduk bersila bersebelahan dengan Patih Tundung Wajah. Adipati Arya Natakusuma segera menghormat sembari tersenyum tipis ke arah Dewi Sekar Kedaton yang juga sedang menatapnya. "Sekarang aku ingin mendengar jawabanmu mengenai masalah ini. Pikirkan baik-baik sebelum berbicara, Sekar Kedaton. Karena jawabanmu menjadi masa depanmu selanjutnya. Romo Prabu tidak memaksamu untuk menerima ataupun menolak lamaran ini karena hidupmu ada di tanganmu sendiri." Imbuh Prabu Jayengrana segera, Dewi Sekar Kedaton terdiam beberapa saat lamanya. Dahi perempuan cantik yang merupakan salah satu dari sekian banyak putri Prabu Jayengrana ini mengkerut sebagai tanda bahwa dia sedang berpikir keras. Saat itu, dari arah pintu samping Pendopo Agung Istana Katang-Katang, Ratu Kedua Nararya Ayu Galuh datang diikuti oleh emban setianya. "Aku tidak sudi punya menantu seperti dia, Sekar Kedaton." Teriakan keras dari Ratu Nararya Ayu Galuh itu sontak membuat semua orang terkejut mendengarnya. Semua orang langsung menoleh ke arah sumber suara. Sedangkan Adipati Arya Natakusuma langsung merah padam menahan rasa marah karena merasa dihina di depan banyak orang. "Dinda Galuh, mana sopan santunmu? Jangan seenaknya bicara tentang masa depan Sekar Kedaton. Biar dia sendiri yang memutuskan pilihan hidupnya." Prabu Jayengrana langsung murka karena sikap kasar Sang Ratu Kedua Nararya Ayu Galuh ini. Meskipun keder dengan sikap suaminya yang marah besar, tapi Ratu Ayu Galuh tetap saja tak bergeming sedikit pun dari sikapnya. "Mohon maaf Kang Mas Prabu, apa pantas seorang lelaki yang tidak memiliki garis keturunan yang jelas seperti dia bersanding dengan putri kita?"
Kang Mas Prabu menikahiku juga karena Kang Mas Prabu adalah cucu dari saudari Kanjeng Eyang Prabu Airlangga. Aku tidak mau darah keturunan Lokapala bercampur dengan garis darah rakyat jelata seperti dia. Ujar Nararya Ayu Galuh tak kalah keras, kau, pelaat, auk. Nararya Ayu Galuh langsung jatuh tersungkur setelah Prabu Jayengrana menampar pipinya dengan keras. Semua orang terkejut bukan main melihat sikap sang Maharaja Panjalu ini. Sambil mendengus keras, Prabu Jayengrana segera menunjuk ke arah sepasang abdi setia Nararya Ayu Galuh. Bawa Ratu Gustimu keluar dari sini, cepat. Dua orang abdi setia Nararya Ayu Galuh segera memapah Ratu Kedua Kerajaan Panjalu itu untuk meninggalkan tempat itu segera. Dengan wajah yang memerah di pipi kanan, Nararya Ayu Galuh berjalan sempoyongan menuju ke arah puri kediaman pribadinya. Setelah Ratu Ayu Galuh pergi, Prabu Jayengrana segera menoleh ke arah Dewi Sekar Kedaton. Sekarang jawab lamaran Adipati Arya Natakusuma ini, Sekar Kedaton. Tidak perlu kamu dengar lagi omongan ibumu itu, kau berhak memutuskan sendiri masa depanmu selanjutnya, ucap Prabu Jayengrana segera. Kali ini nada suara sang penguasa kerajaan Panjalu itu sudah rendah, tak setinggi saat dia memarahi ratunya tadi. Sebelumnya saya minta maaf pada Adipati Arya Natakusuma. Mohon maaf saya tidak bisa menerima lamaran dari Adipati. Bukan saya mendengar ucapan dari Kanjeng Biyung Ratu, tapi saat ini saya masih belum ingin berumah tangga, ujar Dewi Sekar Kedaton dengan suara lembut. Mendengar jawaban itu, Adipati Arya Natakusuma yang sudah geram dengan ulah Nararya Ayu Galuh tadi langsung menghormat pada Prabu Jayengrana. Kalau memang demikian, hamba mohon pamit Gusti Prabu. Setelah berkata demikian, Adipati Arya Natakusuma langsung bergegas meninggalkan tempat itu diikuti oleh Patih Tundung Wajah yang juga nampak marah. Prabu Jayengrana langsung menghela nafas panjang. Aku yakin masalah ini tidak akan berakhir dengan baik. Ucap Panji Watu Gunung alias Prabu Jayengrana segera. Dia terus menatap ke arah perginya Adipati Arya Natakusuma dan Patih Tundung Wajah yang menghilang di balik pintu keluar tembok istana. Apa maksudnya Romo Prabu? Ananda tidak mengerti. Ucap Mapanji Jayagiri segera. Apa ini ada hubungannya dengan adanya pasukan tak dikenal yang ada sekitar kota Raja Daha, Kanjeng Romo Prabu? Sahut Panji Tejo Laksono sembari menatap ke arah wajah ayahnya ini. Aku masih belum bisa memastikan apakah mereka benar-benar para prajurit Kadipaten Bumi Sambara Mataram yang disiapkan untuk menjadi pemberontak atau pasukan lain yang ingin menyerbu masuk ke dalam kota Daha. Tejo Laksono, kau jangan dulu pulang ke Selo Ageng sebelum masalah ini selesai. Dan kau Jayagiri bantu kakakmu untuk mencari tahu tentang siapa para prajurit itu, titah sang Maharaja Panjalu itu segera. Sendiko dawuh Kanjeng Romo Prabu, ucap Panji Tejo Laksono dan Mapanji Jayagiri sembari menghormat pada Prabu Jayengrana. Kakang Mapatih Warigalit, perintahkan kepada seluruh punggawa istana kota Raja Daha untuk bersiaga penuh menghadapi segala kemungkinan, perintah Prabu Jayengrana. Baik Dimas Prabu, akan segera kulaksanakan, Mapatih Warigalit segera menyembah pada Sang Maharaja Panjalu itu sebelum bergegas undur diri dari pendopo agung istana. Sementara itu, Adipati Arya Natakusuma yang marah besar karena merasa dihina oleh Ratu Ayu Galuh dan penolakan lamaran dari Dewi Sekar Kedaton langsung bergegas menuju ke arah tepi barat kota Raja Daha yang merupakan tepi Sungai Kapulungan. Begitu sampai di sebuah bangunan rumah sewa yang menjadi tempat tinggal sementara Senopati Danuraja dan Tumenggung Girimantra, dia langsung menghempaskan pantatnya ke kursi kayu. Bruwak, sekali gebrak meja kayu yang ada di depannya langsung hancur lebur berkeping-keping. Ini menjadi pertanda bahwa dia sedang marah besar. Patih Tundung Wajah yang mengikuti langkah sang pimpinan pun hanya menggeram keras tanpa bisa berkata apa-apa lagi selain mengepalkan tangannya kuat-kuat. Kurang ajar kalian, hai orang-orang istana Katang-Katang. Aku tidak akan pernah memaafkan penghinaan yang kalian lakukan hari ini. Akan ku buat kalian semua merasakan akibatnya karena telah meremehkanku.
Senopati Danuraja, kemari kau mendengar perintah itu. Senopati Danuraja yang sempat ingin menanyakan perihal lamaran pernikahan pada Dewi Sekar Kedaton, langsung bergegas mendekati sang penguasa Kadipaten Bumi Sambara Mataram ini. Hamba Gusti Adipati, ada perintah untuk hamba. Senopati Danuraja menghormat sebelum berbicara. Adipati Arya Natakusuma mengepalkan tangannya erat di depan dada sembari berkata, "Siapkan pasukanmu saat ini juga, perintahkan mereka semua untuk berperang. Kita gempur kota Raja Daha dan istana Katang-Katang. Besok pagi Daha harus banjir darah, mohon ampun Gusti Adipati. Kalau kita mengandalkan kekuatan prajurit, kita pasti kalah telak dari para prajurit Panjalu, Kesatrian Kadri tak jauh dari kota raja. Jika sampai terjadi serangan, mereka akan datang ke istana Katang-Katang hanya dalam waktu singkat. Kita harus membuat taktik yang bisa membuat perjalanan para prajurit Panjalu itu terhalang beberapa waktu lamanya," Senopati Danuraja menghormat usai berbicara. "Benar omongan Senopati Danuraja, Gusti Adipati. Kita harus menyiapkan rencana jitu dalam upaya menyerbu istana Katang-Katang. Tidak boleh serampangan kalau tidak ingin mati konyol sia-sia," imbuh Patih Tundung Wajah segera. Patih sepuh berjenggot putih pendek itu nampak mengerutkan keningnya dalam-dalam untuk mencoba mencari cara yang paling tepat untuk menanggulangi kedatangan para prajurit Panjalu. "Hem, lantas, apa saran kalian berdua untuk menghadapi situasi ini? Aku tidak akan bisa tenang sebelum bisa merobek mulut Ratu Ayu Galuh itu." Adipati Arya Natakusuma menatap ke arah dua punggawa istana Kadipaten Bumi Sambara Mataram ini bergantian. Senopati Danuraja masih diam seribu bahasa tak jua menjawab pertanyaan itu, sedangkan Patih Tundung Wajah pun melakukan hal yang sama. Keduanya terlihat sedang berpikir keras. Di tengah keheningan itu, Tumenggung Girimantra yang sedari tadi hanya diam, segera menghormat pada Adipati Arya Natakusuma. "Mohon ampun Gusti Adipati, hamba punya usul, entah itu diterima atau tidak. Tapi mungkin bisa jadi bahan pertimbangan untuk membantu memecahkan masalah ini," Tumenggung Girimantra segera menghormat sebelum berbicara. Mendengar itu, Adipati Arya Natakusuma segera mengangkat tangan kanannya untuk memberikan izin. "Silahkan Tumenggung Girimantra, mohon ampun Gusti Adipati. Bagaimana jika kita menghambat pergerakan para prajurit Panjalu di Kesatrian Kadri dengan membakar barak mereka? Meskipun tidak berpengaruh lama, tapi itu setidaknya mengulur waktu untuk kita menyerbu ke arah istana Katang-Katang," ucap Tumenggung Girimantra segera. Mendengar perkataan sang perwira tinggi prajurit Kadipaten Bumi Sambara Mataram ini, Senopati Danuraja dan Patih Tundung Wajah saling berpandangan sejenak lalu bersamaan mengangguk. "Pemikiran yang matang, Tumenggung Girimantra. Andai kita bisa memanfaatkan waktu itu dengan baik, prajurit kita yang tersebar di seputar wilayah kota Raja Daha akan mudah menaklukkan istana Katang-Katang," ucap Senopati Danuraja sembari menghormat pada Adipati Arya Natakusuma. "Hamba juga setuju dengan pendapat Senopati Danuraja, Gusti Adipati. Pasukan kita yang berpencar di sekitar kota Raja Daha akan memudahkan pergerakan kita. Jika sampai para prajurit Panjalu terganggu dengan kebakaran yang kita ciptakan, maka menaklukkan istana Katang-Katang bisa kita wujudkan dengan mudah," sambung Patih Tundung Wajah sembari mengepalkan tangannya erat-erat. "Hehehehe, kalian memang para abdi setiaku yang bisa diandalkan. Tumenggung Girimantra, kau pimpin 3.000 prajurit untuk membuat kebakaran di barak Kesatrian Kadri. Begitu selesai dilakukan, cepat bergerak ke arah istana Katang-Katang untuk membantu penyerbuan. Sisa prajurit yang ada tinggal berapa orang, Senopati Danuraja?" Adipati Arya Natakusuma menoleh ke arah Senopati Danuraja. "Pasukan kita yang bergerak diam-diam kemari berjumlah 15.000 orang prajurit. Terbagi menjadi 10 kelompok yang dipimpin oleh perwira prajurit dengan pangkat bekel dan juru. Ada juga 2 demung yang ikut serta memimpin sekelompok prajurit. Jika sesuai dengan pengaturan yang Gusti Adipati lakukan,
Demung Gandung dan Juru Panewu bisa menjadi pilihan bagi pasukan khusus yang bertugas membakar barak kesatrian Kadiri, ujar Senopati Danuraja segera. Baguslah kalau begitu, ucap Adipati Arya Natakusuma, besok malam kita lakukan rencana kita. Mereka semua segera mengangguk setuju dengan pendapat Adipati Arya Natakusuma. Hari itu, mereka mengatur rencana untuk menyerbu ke Istana Katang-Katang sebaik mungkin. Semua hal diperhitungkan agar mengecilkan setiap potensi kegagalan yang mungkin terjadi. Hari cepat berganti, Panji Tejo Laksono dan Mapanji Jayagiri yang ditugaskan untuk mengamati situasi di sekitar Kota Raja Daha pun sama sekali tidak mengendurkan kewaspadaan mereka. Kedua putra Raja Panjalu ini terus mencoba untuk menggali semua kabar tentang keberadaan pasukan tersembunyi di sekitar Kota Raja Daha ini dengan berbagai cara. Sementara para pemberontak dari Bumi Sambara Mataram mulai bergerak, di kediaman Sang Maharaja Isirikan Empu Kepung, malam hari itu para anggota kelompok penyokong Mapanji Jayawarsa untuk menjadi Raja Panjalu selanjutnya justru berpesta pora seolah tidak ada beban yang harus diperhatikan. Empu Kepung, Darmadiaksa Ringkasaiwan Empu Gandasena, Mahamantri Ihalu Empu Sena, Darmadiaksa Ringkasogatan Wiku Wikalpa, Senopati Tunggul Arga, dan beberapa pejabat menengah dan rendah yang menjadi pengikut Empu Kepung terlihat sedang menenggak air tuak dan arak sembari ikut berjoget ria bersama dengan para penari teledek yang diundang oleh Empu Kepung untuk memeriahkan acara. Hayo lanjut lagi, jangan sampai berhenti, kalau sampai berhenti, kalian semua akan kuhukum panjung. Teriak Empu Kepung sembari menunjuk ke arah para penabuh gamelan yang terus memukul berbagai jenis alat musik itu. Takut dengan ancaman itu, para penabuh gamelan yang mulai basah tubuhnya oleh keringat karena tidak berhenti cukup lama menabuh, terus memukul alat musik mereka dengan irama yang ranjang. Empu Kepung yang sudah mulai mabuk, memerah wajahnya. Tangannya mulai keriput, langsung dimasukkan ke dalam kemben penari teledek. Gusti Mahamantri, tolong jangan begini, ucap si penari teledek yang masih berusia cukup muda ini. Memangnya kenapa? Jangan khawatir cantik, aku akan memberikan ratusan keping emas jika kau bisa menyenangkan hatiku hehehehe. Ujar Empu Kepung, tapi Gusti Mahamantri, cukup, aku tidak ingin dibantah. Lakukan saja, aku pasti akan membuatmu kaya raya setelah melayaniku hahaha. Ujar Empu Kepung sembari tersenyum mesum ke arah si penari teledek itu. Lelaki tua yang sudah memiliki 8 orang cucu ini terus saja menempel ketat pada penari teledek yang lebih pantas untuk menjadi cucunya itu dengan tatapan mata penuh birahi. Tak hanya Empu Kepung, para pejabat tinggi lainnya yang ikut serta dalam acara ini pun melakukan hal yang sama. Hanya Senopati Tunggul Arga saja yang duduk tenang sembari menenggak minuman keras yang disediakan bergentong-gentong oleh tuan rumah. Ini menjadi perhatian salah seorang juru yang bernama Juru Langkir. Pejabat yang berwenang mengurusi pengairan di seputar wilayah Kota Raja Daha ini segera mendekati Tumenggung Tunggul Arga. Gusti Senopati, kenapa tidak ikut bergembira ria bersama para pejabat tinggi yang lain? Apa Gusti Senopati Tunggul Arga sedang tidak enak, bisik lirih Juru Langkir sembari menuangkan air tuak di bumbung bambu ke cangkir kecil yang dia pegang. Aku sedang tidak ingin menari. Langkir, sudah sana, urus saja urusanmu. Jangan menggangguku, ucap Senopati Tunggul Arga sambil mengibaskan tangannya sebagai isyarat agar Juru Langkir menjauh. Huh, begitu saja marah. Dasar tidak setia kawan. Kalau aku punya pangkat setinggi dia, pasti akan kumaki-maki, gerutu Juru Langkir sembari bergegas menjauhi tempat Senopati Tunggul Arga. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.